Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat malam dan selamat datang di Pendabi Gede, Balai Kota Surakarta, dalam acara drama tari Ategeng Kuta Solo, Solo Handayani. Malam hari ini masih dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-279 Kota Surakarta di tahun 2024. Dan acara malam hari ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta. Selamat malam kami haturkan kepada seluruh jajaran pemerintah Kota Surakarta, Forkopimda Kota Surakarta, para pengamat pecinta budaya, warga Kota Surakarta, maupun warga yang datang dari luar Kota Solo. Ategeng Kuta Solo, Solo Handayani. Dengan penasehat ST Wiono Eskar. Sutradara Agung Kusumo Widagdo SSN. Penulis naskah Budi Bodot Rianto. Koreografer Dorothea Queen Hariati SSN dan Timotius Dewa Dharma SSN. Penata busana Prapto Hadi Winoto MSN. Dan penata musik almarhum Blasius Subono. Seperti kita ketahui, hari ini tepat satu minggu almarhum Blasius Subono Eskar MSN berpulang. Beliau seorang komposer, beliau seorang dalang, dan juga empu bidang seni pedalangan. Beliau juga masih menjabat sebagai Ketua Dewan Kesenian Kota Surakarta. Pada saat proses latihan mempersiapkan pertunjukan yang sebentar lagi akan kita saksikan bersama, beliau dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami mohon waktu sejenak untuk kita bersama mendoakan almarhum Blasius Subono agar segala dosanya diampuni oleh Tuhan, segala amal kebaikan diterima oleh Tuhan dan diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan. Berdoa menurut keyakinan masing-masing untuk almarhum Blasius Subono dipersilakan. Berdoa selesai. Semoga almarhum Blasius Subono, seorang pahlawan budaya, bahagia di Nirwana. Amin. Ategeng Kuta Solo, Solo Handayani. Jebolnya Karaton Kartosuro membuat Sinuwun Pakubuwono II memerintahkan mencari tempat untuk berdirinya keraton baru. Akhirnya para punggawa sampailah di Desa Solo. Ki Gede Solo bersemedi dan mendapatkan wangsit dari Kanjeng Ratu Kidul
bahwa Desa Solo di masa datang akan menjadi pusat pemerintahan. Tetapi dalam proses pembangunan keraton banyak terjadi hambatan dan godaan. Untuk itu Ki Gede Solo menyampaikan syarat pembangunan berdirinya keraton agar dapat berjalan lancar, yaitu yang pertama Gong Beri Sekar Delimo, yang kedua Sirah Taledek, yang ketiga Ron Lumbu. Dan para punggawa projo menyetujui semua syarat sarono tersebut atas perintah Sinuwun Pakubuwono II. Akhirnya pada 17 Februari 1745 Sinuwun Pakubuwono II menetapkan Desa Solo menjadi pusat pemerintahan Karaton Mataram Islam yang baru dengan nama Surakarta Hadiningrat. Dan inilah Ategeng Kutha Solo, Solo Handayani. Selamat menyaksikan. Benteng keraton runtuh, istana pun jatuh. Mas Garendi naik tahta. Sinuwun Pakubuwono II terpaksa menyingkir ke Ponorogo. Menyusun kekuatan baru dengan bantuan para bupati
yang dipimpin Cakraningrat, Keraton Kartosuro dapat direbut kembali. Namun Wahyu Keprabon telah oncat. Keraton harus pindah. Namun pusat pemerintahan Mataram Islam harus dipulihkan. Bye.
Gereja Kraton Karto Suro. Nayoko Pringgoloyo Timbalan Sinut Pangeran Wijil Timbalan Dawuh Tirta Wibuna Hanggawangsa Kalipah Buyut Apa Dine Sira Mayor Hohenda Sira kabeh wis padha mangerteni paperangan iki ndadekake kraton bosah basah ora bisa kanggo punjering paprentahan maneh ananging kang luweh ndadekake sungkawaning atiku banjur kepriye kahananing para kawula Pringgalaya Hanggawangsa kepareng munjuk atur lepat yunsih pangaksan paprangan handatosaken para kawula tanpa dosa dados banteng boten ngemungaken para werda muda taruna nanging kathah para lare kelangan bapa biyung tangis lan panjeriting para kawula handatosaken girising manah sinuwun sedaya menika sinuwun inggih awit kobaring paprangan dereng saged dipun sirep wewangunan sami risak tetanduran boten saged tuwuh malih larang sandang ugi larang pangan sedaya menika inggih awet kejemipun paprangan menika sinuwun sinuwun keparmo Ki Buyut
Matur sawetawis sinuwun. Bedhaing Kraton Kartasura menika sampun garising yang maha kawasa. Meratandani uncating wahyu keprabon sinuwun. Pramila sinuwun sampun kedangu-dangu anggen paduka menggalih. Daya-daya enggal pados pasiten ingkang sae lan saged nyembul kahyuwananing paduka sinuwun. Punten dalem sewu Kanjeng sinuwun. Kula mangertosi bilih kahananing perang menika ingkang dadosaken goreng manah panjenenganing sinuwun. Pramila monggo Kanjeng sinuwun paring dawuh dumateng kula. Kula sagah minangka dados paniti pasiten badhe kula kempalaken sakathahing nayaka dalem kagem nyengkuyung menapa ingkang dados kersa panjenengan sinuwun. Yo, kabeh atur riro tak tompo. Pancen kraton kudu pindah. Lan sejatine aku santuk wewarah. Manawa wahyu kedaton mapan ana ing sisih wetan. Mula sira kabeh aja wedi kangelan. Podo mlaku mangetan ngupadya papan kang jumbuh lantrep kanggo adeking kraton anyar. Dina iku uga sira kabeh podo budhalo. Sendika sinten dawuh thank you.
ning atiku dadi sesepuh ing desa Solo. Desa Solo pancen endah subur lemai paribasan tuwuh kang sarwa tinandur delengen tetanduran rembuyung ijo royo-royo senadyan to desa Solo kene kebak rawa nanging malah bisa kanggo panguripane para kawula. Kawula ing desa Solo kene iki uripe kepenak ayem tentrem rukun long tinulung ora ana cerah ora ana padudon. Nanging pirang-pirang dino iki rasane ngatiku kok ora kepenak. Yen awan soroting baskara katutup mendung, yen bengi tintrem soroting candra kasaput pedhot. Sajake ing desa Solo kene bakal kedadian wawan, bakal ana wawan kang gedhe sing aku ora ngerti. Muga-muga para kawula iso nampa wawan iki. Yo, yen ngono aku tak nyuwun marang Gusti Kang Karya Jagat, sejatine wawan kuwi arep dadi apa desa Solo.